Once again. Orang ngantri susu tapi ada kereta api lewat nih. Udah minum susu mas? Udah minum susu? Wah kereta apinya kosong, belum ada penumpangnya. Mungkin karena orang pada ngantri cari susu ini. Ya. Susu Mbok Darmi. Nah, ini orang lagi pada berburu apa ini? Bikin apa ini mbak? Bikin susu pak. Bikin susu? Wah ini para penggemar susu ini. Kenapa kok minumnya susu mbak? Nggak kopi gitu? Sehat. Eh? Sehat. Oh sehat. Punya ya pak. Kenapa minum susu mbak? Penasaran pak, baru. Penasaran sama susu? Wah memangnya susunya kenapa ini? Oh susu Mbok Darmi. Susu Mbok Darmi. Loh ini yang namanya Mbok Darmi ini ya? Hah? Bukan, nama saya. Namanya siapa mbak? Nama saya Queen. Oh, tak pikir Mbok Darmi. Barangkali ini ada anak-anaknya Mbok Darmi ini. Yang lagi. Bapak suka susu pak? Oh, suka. Oh, pak. Senang susu? Oh pak, itu ada senyum-senyum penggemar susu juga nih. Iyalah pak, nah, minum susu. Kenapa minum susu? Biar sehat. Kenapa minum susu? Ini nah, malu-malu ini penggemar susu ini. Semuanya ngantre. Wah, ini seperti ngantre tiketnya konser ya. Tapi yang di... Wah, susu Mbok Darmi. Ini cucunya Mbok Darmi ya? Iya, Pak. Ini cucunya juga? Bukan. Oh, menantunya Mbok Darmi? Bukan. Mbak, susunya apa aja nih yang dijual nih, Mbak? Kita ada beda-beda sih, Pak. Kita ada pakai perasa, ada pakai buah juga. Oh, jadi susu ada perasaannya juga? Iya. Semuanya. Rasa apa aja? Ada vanila, ada anggur, ada mocha. Oh, ini udah diterima, serah terima susu nih. Mbak, nyari susu rasa apa, Mbak? Coklat. Iya. Kalau yang mbak ini susu apa mbak senangnya? Plain. Oh, susu yang biasa ya? Biasa. Oke. Okay. Oh dikasih gula juga nih? Oh iya. Wah enak banget. Ini Mas Deddy nggak nyari susu? Iya, tunggu antrian pak. Wah antriannya memang luar biasa nih. Iya. Berdampingan dengan kopi kuno. Cocok tuh kalau kopi sama susu itu ya. Kereta api itu barangkali mau minum kopi juga itu masinisnya itu. Ya, mari kita coba kopi kuno ya. Inilah orang mengantre susu ini. Supaya sehat. Indonesia sehat.